$1,000 was just op de dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historische kroningszaal van de Kraton, het paleis van de sultan van Jogja, waarin zich al vroeg in de morgen de genodigden begeven. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Jadi gini, Bung, kapan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Soal kemerdekaan kita gak usah khawatir, karena sudah diurus oleh PPKI. Menurut saya, kemerdekaan itu kita lakukan sendiri tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Sahrul bakal seperti itu? Begini, Bung, PPKI adalah bentukan Jepang. Jadi nanti sekutu akan berpikir bahwa Indonesia juga bentukan Jepang. Segeralah mengumumkan kemerdekaan selagi kita dalam masa kekosongan pemerintahan. Hah? Kekosongan pemerintah? Iya, kekosongan pemerintah. Tadi kami mendengar di radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Saya setuju dengan kalian, tapi apakah Bung Karno setuju dengan kita? Gimana kalau kita pergi ke rumah Bung Karno saja? Baiklah. Assalamualaikum. Apakah Bung Karno-nya ada, Bu? Waalaikumsalam. Ada, silakan masuk. Kenapa ini? Ada yang ingin mereka sampaikan kepada Bung Karno? Gini, kami tadi mendengarkan radio BBC Belanda bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Iya, Bung. Kami ingin Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Loh, tidak bisa seperti itu. Belum ada klarifikasi dari Jepang. Bahwa Jepang telah menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Bukan begitu, Bung Hatta? Benar, Bu. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang secepat-cepatnya, karena itu adalah impian bangsa Indonesia. Saya mengerti. Tidak boleh gegabah tentang hari ini. Saya tidak berhak menentukan kemerdekaan. Berhak adalah PPKI. Baiklah, Bung, kalau begitu. Kami pulang dulu. Assalamualaikum. Baiklah. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bung Sahrir? Sekarang tidak mau memproklamasikan kekosongan ini. Ini adalah kesempatan emas bagi kita. Bagaimana kalau kita menemui Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga? Ayo, Bung, kita kibarkan bendera merah putih. Ayo. Ayo. Ya, kita harus merebut kekuasaan. Jika Insinyur Soekarno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah besar esok hari. Kupotong leher saya. Tidak usah, nunggu hari esok. Sudah, jangan bertengkar. Tidak gunanya ada Anda bertengkar seperti ini. Kita selesaikan dengan baik-baik. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Baiklah, kami setuju. Kami akan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta pada rapat besok. Saudara-saudara, kami ketahui Bung Karno menolak memproklamasikan. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta terpengaruhi oleh pernyataan Jepang? Ya, kita harus mengawasi Bung Karno dan Bung Hatta oleh pengaruh Jepang. Jepang sangat licik. Tanpa sepengetahuan kita, dia bisa meracuni otak pikiran Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu bagaimana kita memantau golongan tua itu? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk memproklamasikan. Lalu kita bawa ke suatu tempat. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita membawanya? Rengas dengklok. Maksudnya enggak itu luas. Tapi, kemana kita membawa mereka berdua? Tenang, saya akan menghubungi Sudanko Subeno hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Luis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Insinyur Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan menolong Anda semua. Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, ikut kita. Mau dibawa kemana aku? Kenapa harus pergi? Ayo kita ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Kalau benar begitu, kita tidak akan bisa melawan karena tentara di Jepang masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Kamu harus ikut. Ini demi kebaikanmu, Bung. Baiklah. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut kalian ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi keputusan kami. Kamu harus ikut ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak sadar kalau saya mempunyai istri? Bagaimana dengan istri saya? Ada apa ini, Kang Mas? Ini Mas ini mengajak saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan saya? Saya tidak akan pergi tanpa membawa istriku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Cepat! Waktu kita hampir habis. Baiklah. Sebenarnya kalian mau apa? Membawa kami ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kalian terlalu percaya diri, wahai pemuda-pemuda? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami ingin kemerdekaan dengan jerih payah kami sendiri, bukan karena Jepang. Itu benar, Bung. Kalau kita merdeka, pasti kita akan dijajah lagi. Baik, kalau begitu kita tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya catat. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Setuju! Saya rasa yang pantas menandatangani proklamasi adalah Bung Hatta dan Bung Karno. Kayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baiklah, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebagai pemuda. Pemerintah.
Tadi kami mendengar di radio bahwa Jepang menyerah pada Sekutu. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Mati sebagian wae untuk kabeh. Ana apa iki? Dan lagi slow guys. Macoy. Ayo, action. Potong leher saya. Tidak usah, nunggu hari esok. Cut. Mana itu? Aku siap. Bila siap, kamu ya? Iya. Kamu pasang. Iya. Kasih tok. Bakso. Itu sama. Aku ngerti, Kak.